Kalau ini obyeknya, basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama, takut gagal. Tidak ada orang yang bilang, saya ingin gagal saja, Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua, takut ditolak. Takut tidak ditolak, ya tidak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu tidak diterima. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor. Naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Takut mati. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Fear of isolation. Tidak punya teman sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu tidak mungkin. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah, ini fear of loss of self. Kehilangan diri. Kehilangan kesadaran hidup. Atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut.